On bersama saya Nadi dan saya Hoki. Nah, di Clip On kali ini kita akan membahas bulan Ramadan. Nah, ngomong-ngomong bulan Ramadan telah tiba ya, Hok. Buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat dan pokoknya tetap semangat. Karena puasa tahun ini agak sedikit berbeda daripada tahun-tahun kemarin. Dan puasa di tahun ini kalian dihimbau untuk banyak-banyak di rumah, terutama untuk beribadah. Oke, benar sekali. Jadi sedih juga ya Nat, bulan puasa atau Ramadan ini kita harus dilanjutkan di rumah aja ya. Bahkan Kementerian Agama ini juga sudah meluncurkan untuk menghimbau juga untuk masyarakat untuk tetap di rumah aja. Jadi menjalankan ibadah selama bulan Ramadan 2020 ini harus di rumah aja. Ini menjadi salah satu tindakan yang baik ya dan penting karena untuk memutus rantai penularan virus corona sendiri. Nah, panduan yang terkait dalam ibadah di bulan Ramadan yaitu ada buka puasa dan sahur itu dilakukan secara individu atau bersama keluarga inti saja di rumah. Dan untuk sholat tarawih juga dilakukan secara individu atau berjamaah bersama keluarga di rumah. Dan tidak diperbolehkan untuk takbir keliling nih. Iya, benar sekali. Takbiran juga boleh tapi mungkin di masjid-masjid tertentu saja dan tidak secara beramaian ya. Terus juga ada pengumpulan zakat nih. Nah, pembayaran zakat juga dilarang beramai-ramai dan tetap jaga jarak fisik. Iya, pokoknya jangan sampai ada keramaian ya saat pembagian zakat itu ya. Biasanya kan banyak masyarakat dikumpulkan gitu ya untuk membagikan ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Tapi untuk sekarang ini, kalau bisa jangan sampai kontak fisik atau beramai-ramai. Jadi ada aturannya sendirilah di tiap masing-masing RT atau RW begitu ya. Dan dari WHO pun ada himbauan-himbauan juga nih Wong untuk menjalankan ibadah puasa ini agar tetap aman, sehat, dan pokoknya baik ya tubuh kita ya begitu. Jadi ada 4 tips yang bakal kita bagikan untuk tips aman jalani puasa selama pandemik virus corona ini. Tapi sebelumnya kita mau puterin dulu ya, kita dengerin juga ya untuk video klip yang masih bertahan nih. Ya. Dan nanti bakal kita puterin juga untuk video klip baru yang masuk di top 5 Clip On Charge. Oke, ada siapa Bung? Ada Anggrek Bulan, Tugu Jam Endor Janji, dan... Iya, dan Prison of Blue Strangers. Apa merga aku wong randuwe mung iso negawe kowe kere tapi capet si dengan dikane Gusti pondo dunyo radi gowo mati sing tak sayang dudu liyane yo mung karo kowe kabeh wis tak lakoni kabeh wis tak turuti yo mung siji njaluk pangertimu. Ning tuku jam kowe ngucap janji bakal ngancani urip lan matiku nanging kowe mblenjani gawe loro ning ati medhot janji demi lanangku. Dengan dia
jalani urip lan matiku. Nanging kowe mlenjani gawe loro ning ati, medhot janji demi lanang kuwi.
welcome back to Clip On. Oke, selama pandemi virus corona ini tentunya ibadah selama bulan Ramadan juga harus dibatasi. Tentunya kalian juga melakukan social distancing atau physical distancing, itu wajib dilakukan. Dan salah satunya selama bulan Ramadan ini supaya tubuh kita tetap terjaga baik gitu ya, Nat, harus melakukan sesuatu yang baik, kayak asupan gizinya juga harus dilakukan, menjaga gitu ya, dan menjaga daya tahan tubuh atau imun tubuh kita tetap terjaga. Benar sekali. Dan kita juga akan kasih 4 tips supaya tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, yaitu yang pertama, tetap melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, melakukan stretching ya, kalau setiap bangun tidur, terus pokoknya bisa senam juga bisa gitu ya, melakukan aktivitas yang ringan-ringan saja tapi jangan berat gitu ya. Mengikuti kelas online juga kan, banyak yang sekarang tuh ngelakuin kayak kelas online olahraga gitu. Atau mungkin bisa panduan-panduan di YouTube juga bisa ya, banyak sekali. Dan yang kedua, harus tetap jaga jarak dan jaga kebersihan selama beramal. Nah, kita juga harus menghindari keramaian ya, menghindari keramaian, terus melindungi diri seperti menggunakan masker atau hand sanitizer dan cuci tangan menggunakan sabun. Oke, benar sekali. Memang jaga jarak ini udah dihimbau untuk pemerintah juga ya. Pemerintah juga sudah menghimbau dari dulu-dulu, dari kita harus tetap menjaga jarak, hindari keramaian gitu ya, dan tetap di rumah aja. Dan kemudian untuk nomor 3, tips aman jalani puasa selama pandemi corona ini, yaitu kita harus memperhatikan asupan gizi. Nah, ini karena penting banget, kita harus menjaga ekstra banget daya tahan tubuh kita tetap terjaga dengan salah satunya mengonsumsi makanan-makanan yang baik untuk tubuh kita. Pokoknya yang segar-segar, jangan yang instan gitu ya, jangan kayak mie instan atau mungkin daging-dagingnya dikalengan gitu ya, dikaleng-kaleng gitu, dan melakukan olahraga juga penting. Kemudian yang nomor 4 yaitu ada tidak merokok. Nah, ini memang susah ya, apalagi di masyarakat Temanggung ya. Karena memang tembakonya memang terkenal ya di Temanggung ya. Tapi kita harus kalau bisa mengurangi karena demi kebaikan juga. Benar sekali, karena orang yang merokok ini bisa saja lebih mudah terserang virus corona ini. Oke, dan langsung aja kita puterin kembali. Ada video siapa klip, ada Karin and Friends kenangan kita, dan dan ada Alfat dengan bawa hati. Check it out. Kita lewati bersama.
Back to Clip On. Nah, pokoknya buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Harus. Dan sebelum kita akan puterin 5 video klip yang terbaru yang ada di top 5 Clip On chart, kita juga masih ada tips nih buat kalian untuk semangat menjalankan ibadah puasa. Nah, yang pertama ada makan sahur. Nah, ketika sahur kita harus bangun lebih pagi. Supaya kalian tidak merasa lemas waktu menjalankan puasa ya. Misalkan kalian nggak sahur kan mungkin kalian akan merasa badan kalian tuh kurang fit, terus lemes gitu. Bener, apalagi enaknya sahur itu jadi kita bisa berkumpul bareng-bareng keluarga itu ya. Sebelum paginya kita melakukan aktivitas, aktivitas sendiri, entah sekolah ataupun ada kerjaan lain itu. Dan konsumsi air putih ini sangat penting banget buat kesehatan kita selama menjaga, selama berpuasa ini. Jadi kita harus mengkonsumsi air putih, jangan sampai dehidrasi karena kita nggak diperbolehkan minum makan gitu ya. Dan juga jangan tidur malam-malam atau jangan begadang. Kalian juga harus bisa mengatur pola tidur kalian. Dan yang terpenting ada niat dari dalam hati. Benar. Supaya terhindar dari godaan-godaan kalau kalian melihat makanan yang enak-enak, minuman yang seger-seger. Kan kalau kalian tergoda, puasa kalian itu bisa batal. Jadi kalian harus niat dari dalam hati. Iya, intinya jangan sampai tergoda gitu. Dan kerja adalah ibadah ini juga harus penting banget karena prinsipnya kerja itu harus ibadah. Jadi kita nggak males-malesan gitu ya, jangan malah berpikir kita nggak makan, nggak minum, tapi mending males-malesan aja deh di rumah, tidur aja dan kita bangun saat sahur. Itu salah ya, dan kalian harus menerapkan prinsip kerja adalah ibadah. Benar sekali.
Nah pokoknya buat kalian semua tetap semangat bagi yang menjalankan ibadah puasa. Iya. Oke, kita akan puterin video klip nih. Oke, langsung aja. Ini video klip baru yang masuk di top 5 klip on chart. Ada Yova and Friends dengan Tak Terungkap. Oke, waktunya kita undur diri nih. Iya. Yeah. Saya Nadi. Saya Hogi. Bye. Bye. Begitu saja. Dimana aku terperangkap dalam sebuah perasaan. Ku tak rela jika rasa ini memudarkan kisah pertemanan kita. Rasa ini terkunci dalam meski tersirat dari tatapku. Andai kami mampu berbicara, pasti bisik sejuta hidupku. Pada pesawat melintasi samudra, kami akhirnya rencana yang tak terperangkap dalam sebuah perasaan.